Rata dengan penghapus. Wah, bagus sekali. Ini benar kamu yang gambar? Iya. Kamu hebat, seperti profesional. Ah, biasa saja kok. Lihat Nobita, gambarnya bagus kan? Oh iya, yang jadi modelnya siapa? Hanya imajinasiku. Itu hanya sketsa wajah ideal laki-laki. Oh begitu. Aku suka loh. Andai orang yang berwajah ini benar-benar ada. Mana, coba lihat. Wajah seperti ini apa menariknya sih? Menurutku malah mirip hantu. Jangan begitu Nobita, tidak sopan. Tidak apa-apa. Gambarku memang terlalu realistis. Jadi wajar saja kalau ada yang iri. Lain kali boleh ya, tolong gambarkan anak perempuan yang cantik. Kalau untuk si suka apa saja boleh kok. Benar ya, senangnya. Kalau mau kamu boleh main ke rumahku. Coba aku juga bisa gambar, pasti asik. Iya, kalau mau nanti aku ajari. Benar ya, cara menggambar anak laki-laki tadi juga ya. Iya, tentu saja. Apa-apaan sih, cuma bisa menggambar begitu saja sudah dibesar-besarkan. Lebay. Kamu sedang apa? Ternyata aku ini mirip ibu ya. Itu kan memang seharusnya. Kamu kan anak ibu. Memangnya ada apa sih? Perasaanku tidak enak, Bu. Hah? Kita tidak bisa memilih wajah orang tua kita. Apa kamu bilang? Sebenarnya maksud kamu apa, Nobita? Jadi kamu mau bilang kalau kamu tidak suka dengan wajah ayah dan ibumu? Tidak suka dengan wajah ini berarti tidak ibu, menjadi anak ibu lagi? Ibu. Apa? Ibu, tenang dulu, Bu, tenang. Jadi semua gara-gara gambar ini ya? Iya. Tapi menurutku kalau dilihat, gambar ini mirip sekali denganmu. Hah? Yang benar, ah? Iya, benar. Lihat, matanya kan sama-sama ada dua. Mulutnya sama-sama ada satu. Maaf, hanya bercanda. Kalau kamu mau wajah seperti ini, aku bisa kok. Penghapus wajah dan pena pelukis wajah. Apa itu? Nobita, coba lepas dulu kacamatamu. Penghapus ini digunakan khusus untuk di wajah. Memangnya tidak sakit, Doraemon? Tenang saja, tenang saja. Kenapa malah jadi begini? Menurutmu bagaimana? Jadi bagus kan? Bagaimana ini? Sekarang aku tidak punya wajah. Berikutnya dengan pena ini, kita bisa menggambar wajah yang kita sukai. Aku akan menggambarkan yang persis dengan ini. Setidaknya mendekati gambar ini. Yang diperlukan hanya percaya diri. Tidak terlalu mirip sih. Ini sih lebih baik wajahku yang asli. Sudah, tenang dulu. Aku akan perbaiki. Kita mulai dari awal lagi ya. Tadi itu baru pemanasan. Sekarang aku akan menggambar dengan serius. Baiklah. Tunggu dulu. Kali ini tidak akan salah lagi kan? Sudah, kamu diam dulu. Menggambar itu tidak mudah, tahu? Tuh kan, aku jadi salah lagi. Sakit. Tahan dulu, Nobita. Kamu kan laki-laki. Coba saja kamu rasakan sendiri. Sakit tahu, Doraemon. Kamu payah, gendut, takut biru. Ya sudah, kalau begitu gambar saja sendiri sana. Aku tidak peduli lagi. Siapa yang mulai duluan? Yang benar saja, sekarang apa yang harus aku lakukan? Aduh. Apa-apaan nih? Semuanya hitam karena tadi dihapusnya tidak benar. Iya benar, lebih baik kalau aku lakukan sendiri saja. Gambarku pasti lebih baik daripada Doraemon.
sambil bercermin itu sesulit ini ya? Masih salah lagi. Bagaimana nih? Bisa-bisa wajahku tidak kembali lagi. Nobita, bisa tolong bantu ibu pergi belanja sebentar? Tidak, Bu. Sekarang ini aku sedang tidak bisa. Memangnya kamu sedang sibuk apa sih? Paling kamu hanya main. Ibu kan hanya minta tolong belanja sebentar, Sa. Kalau menggambarnya pelan-pelan mungkin bisa lebih baik. Goro, cepat ke sini, ada temanmu yang datang. Hah? Sepertinya aku tidak punya janji. Hah? Kamu siapa? Ini aku, Nobita. Kenapa kamu pakai kantong seperti itu? Ini sebenarnya... Nobita, apa yang terjadi dengan wajahmu? Jadi begitu. Makanya aku mohon tolong aku. Tolong gambarkan wajah yang pas untukku. Tapi tadi bukannya kamu bilang gambarku lebih mirip wajah hantu. Soal itu jangan diingat lagi ya. Justru karena gambarmu itu lebih bagus, makanya aku jadi iri. Aku sebenarnya mengakui kalau kamu sangat berbakat. Kamu memang jenius. Aku mohon, kalau kamu bersedia menggambar untukku, aku akan jadi orang paling bahagia di bumi ini. Aku mohon. Ya sudah, baiklah. Kalau begitu, aku akan gambarkan untukmu. Terima kasih. Kalau harus menggambar wajah kamu seperti yang sebelumnya, itu susah juga. Tidak perlu, tidak perlu. Tidak sama seperti yang dulu juga tidak apa-apa. Itu Nobita. Nobita! Maaf, aku salah orang. Tidak kok, aku ini memang Nobita. Benar ya Nobita, aku pikir orang lain. Apa? Nobita? Bohong, apa benar dia Nobita? Iya benar, aku Nobita teman kalian. Wah, kok kamu bisa jadi tampan gini? Biasa saja. Ini mustahil, jelaskan kenapa tiba-tiba kamu punya wajah tampan seperti itu. Sebenarnya, kita bisa menghapus wajah dengan penghapus ini. Kemudian kita gambar kembali wajah apapun yang kita sukai dengan pensil ini. Masa sih? Apa benar bisa seperti itu? Biar aku coba dulu. Jangan hentikan! Apa yang kamu lakukan? Kalau begini, baru cocok dengan wajah Nobita. Kembalikan! Akan kembali buat aku, Ineo! Sudah, berkelahi tidak ada gunanya. Aku setuju. Kalian tertawakan apa? Lihat wajah kalian. Wajah kita jadi begini. Aku ingin kembali seperti semula. Oh iya, bagaimana kalau sekarang kita hapus saja, lalu minta tolong Goro menggambar wajah kita yang baru. Setuju. Ayo, berangkat. Aku ingin seperti bintang film. Aku ingin seperti supermodel. Aku mau jadi tampan, elegan, dan juga gagah. Aku mau yang seperti tadi lagi. Aku mau terlihat lebih imut.
Karena itulah, kami mau wajah kami menjadi lebih bagus lagi. Maaf, aku sedang tidak bisa. Jariku sedang terluka, jadi tidak bisa menggambar dulu. Bagaimana ini, Doraemon? Ya, setidaknya kita masih bisa melihat dan bicara. Jangan bercanda.